Selamat datang kembali di YouTube channel Multi Toys Indonesia. Kali ini kita akan mereview SOC Golion Voltron. Golion Voltron, Pak. Golion, coba komen di bawah. Ini Voltron. Robot macan 5 jadi 1 itu namanya Golion. Ini lho, Pak, ada tulisannya Voltron. Golion Voltron. Coba di komen sini, ayo, pro Golion atau Voltron, pro Voltron? Ya, Voltron. Golion. Ini lho, tulisannya Voltron. Golion Voltron. Bentar, ini kok kotaknya ada dua tuh. Voltron ya. Jadi ini benar-benar Voltron dan Golion. Nah, ya ini gimana ya? Saya bingung-bingung gampang gitu loh mau jelasin. Ah, saya tahu. Voltron ini pasti nama Amerikanya. Nah, Golion nama Jepangnya. Nah, tapi kok sama-sama bahasa Inggris ya? Nah, itu juga yang bikin saya pusing, saudara-saudara. Ada apa gitu loh dengan orang Amerika dan orang Jepang itu, ada apa buat nama aja kok bisa enggak kompak gitu loh. Iya, kalau udah Voltron. Mau sok-sokan versi aja. Jepang, versi US tapi bahasanya juga bahasa Inggris. Iya. Kok pakai bahasa India gitu loh. Iya, atau Zimbabwe gitu. Golion aja, Voltron nah, aja. Berarti sekarang kita anggap ini Golion. Enggak Voltron. Golion. Enggak ada Voltronnya. Ya sudah. Ya, ini adalah SOC Voltron alias Golion. Golion atau bahasa Jepangnya Golion. Oke. Okay. Anggap aja begitu. Ya. Ini ceritanya adalah 5 ekor kucing macan. Ya, pertama kucing terus jadi macan. Oh. Dan dia itu, kok dia? Mereka itu mereka bisa bergatai menjadi satu robot yang besar. Ini masing-masing macan itu punya senjata sendiri-sendiri. Betul. Nah, Anda kok nggak tanya caranya macan megang senjata itu gimana? Nggak punya tangan. Wah, digigit. Anda ternyata lihai juga. Dan ini masing-masing singa, macan, ini ada pilotnya ya? Nah, tadi Anda kok ngomong singa itu memang ada yang berbulu gitu apa gimana? Ya mungkin kan namanya memang lion ya, nggak salah sih. Lion iya, kita singa. Berpikirnya itu singa, cuman ini berhubung robot jadi tanpa bulu. Ya kita sebut aja dia mawar, macan. Mungkin bulunya ada di kursi pilotnya. Oh gitu. Ya, ini dulu waktu saya masih kecil, ini saya juga nggak bisa beli ginian. Oke. Okay. Karena harganya yang, wah. Betul. Sekarang juga tetap nggak bisa beli. Sama ya. Tapi bagi Anda para kolektor SOC, wah ini nggak boleh dilewatkan ini. Ini saya sangat suka sekali warna birunya yang ini. Wow. Ini beda dulu mainan vintage-nya, birunya itu kayak ijo-ijo gimana gitu. Kurang gimana gitu. Ya. Nah, ini saya punya cerita menarik, cerita pribadi saya waktu masih kecil. Nah, jadi kan robotnya ini ada 5. Oke. Kita berlima itu sering main bareng. Nah, ada satu teman saya itu ternyata dia sangat menjiwai karakter Golion ya, sangat baik hati. Jadi 5 robot singa ini dibagi-bagikan kepada kita dan teman-teman. Jadi kalau mau main bareng kita itu harus ngumpul jadi satu baru bisa bikin robot Golion. Waduh. Ini adalah SOC Golion Voltron. Golion Voltron. Golion Voltron. Ya terserah dah. Golion, Pak. Iya, Voltron. Golion. Voltron. Golion. Ya terserah lah. Ya, ini adalah SOC Voltron atau Golion, sama saja gara-gara orang Amerika dan Jepang kita jadi bingung. Iya. Ya, pokoknya pada intinya ini adalah 5 robot singa yang bisa bergabung menjadi singa. Robot 1, 5 singa robot bersatu. Ini masing-masing gigit senjata ya? Nah, ya, ini saya bingungnya tuh gini. Biasanya kalau hewan yang identik dengan menggigit-gigit senjata, terutama pedang atau pisau, itu biasanya serigala. Ini kenapa jadi singa ya? Ya. Singa itu kan moncongnya dia lebih pendek. Nah, kalau serigala kan panjang, jadi dia bisa
mencapit. Nah, mencapit senjata menggigit. Itu lebih pas gitu. Kalau singa itu biasanya kan pesek. Dia ya, mestinya kesulitan. Cuman ya berhubung yang ini bikin. Ya, yang bikin nih mungkin dia mikirnya itu waktu desain serigala terus sama produsernya dikira singa. Nah, sampai ke Amerika jadi Voltron. Bisa nah. Jadi. Tidak pedulilah, pokoknya keren ini. Ya, ini ada bagian krum-krumnya. Wow. Dan ini sama seperti yang mainan lama ya. Dulu kalau kecil itu kan ada versi Godaikinnya atau apa gitu yang vintage itu. Okay. Jadi dia yang tangan merah sama hijau ini lebih kecil ukurannya daripada kaki yang biru sama kuning. Padahal kalau di animenya itu gedenya sama semua. Tapi waktu Gatai jadi robotnya itu emang ya gambarnya agak-agak di trik gimana gitu ya. Jadi gitu. Realitanya itu mainannya harusnya tangannya memang jadi lebih kecil daripada kakinya. Ya cuman kalau di sini ya begitulah. Nah, ini juga dapat base stand base ini bukan stand base buat robot ya, ini buat senjatanya. Senjata. Jadi senjatanya bisa disusun semua di sini, di undak-undakannya. Dan di bagian belakang ada shuriken. Nah, di dalamnya. Di dalam. Ini juga ada lacinya yang bisa ditarik keluar, bisa dipasangi senjata lagi. Ini roket-roketnya semua bisa, semua senjatanya bisa mancep masuk ke sini. Oh iya. Pengen tahu gimana jika sudah Gatai? Kita akan lihat SOC Voltron. Kita Gatai dulu ya. Gatai dengan Golayon. Iya, inilah dia SOC Golayon. Inilah dia SOC Voltron. Golayon. Voltron. Terus noai sampai pagi. Iya, kalau nggak Voltron Golayon lah. Ya. Udah gitu aja. Voltron Pak Golayon, ayo diputuskan sekarang. Sure. Jangan ditunda-tunda. Nah, seri berarti Golayon. Oke, Golayon deh. Ya, jadi SOC Voltron ini bisa Gatai menjadi satu. Betul. Dari 5 ekor singa macan menjadi robot perkasa. Ya, ini dapat pedangnya juga. Nah, pedangnya ciri khasnya kayak Henry ya. Henry. Teman saya, Trisula. Oh. Jangan marah yang saya sebut, jangan marah. Salah sendiri namanya kayak gitu. Ya, ini sama desainnya sama seperti yang klasik. Oke. Okay. Ini saya ingat cuman dulu yang klasik itu kaku, nggak bisa bergerak-gerak leluasa. Yang ini lebih lincah artikulasinya ya maklum karena dia udah desain baru ya. Bisa posenya lebih. Bahkan kepalanya bisa noleh. Kalau yang lama dulu ingat saya nggak bisa. Nggak bisa. Oh. Iya. Wah, bisa jadi perkasa sekali ini Voltron ini. Ya, sekali lagi buat teman-teman yang masa kecilnya di era tahun 80-an dan ingin bernostalgia. Nostalgia maksud saya dengan Voltron atau Golayon ini, langsung aja ke Multitoys terdekat di kota Anda. Ya, jangan sampai kehabisan karena ini termasuk SOC langka. Iya. Banyak penggemarnya karena ya ini memang legendaris lah ya. Betul. Ini ibaratnya SOC legendaris alus. Alus itu maksudnya kalau Voltus itu kan wah semua sudah tahu Voltus. Oke. Okay. Golayon mungkin nggak semua orang tahu Golayon tapi ternyata penggemarnya tuh banyak. Okay. Silent fans. Gitu. Silent fans. Silent reader. Are you gonna gitu be ya, a silent collector? Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bisa. Iya. Ya, jadi ini adalah SOC Voltron alias Golayon dengan desain mainan model baru tapi dengan desain karakter yang masih original, klasik, vintage look. Wah, ini sayapnya juga masih bisa gerak-gerak. Ya, jadi beginilah SOC Voltron atau Golayon. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di Multitoys Indonesia. Indonesia.